إكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، utama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja buat kita ianya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat-sangat disuruh, bahkan wajib, untuk kita menjaga akidah kita. Tuan-tuan nampak dia makna akidah? Akidah adalah simpulan mati pada hati seseorang, iaitulah dengan dia membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, kemudian dia percaya dan juga yakin dengan Allah Ta'ala tanpa ada berbelah bahagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, akidah adalah antara salah satu tujuan kenapa manusia diadakan di atas muka bumi ini, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan hanyalah untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Dan tuan, maknanya seseorang ni segala kerja buat dia, kehambaan diri dia dan juga akidah dia, dan tuan, hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu, akidah ataupun iman ni ianya perlu dijaga sangat-sangat, sehinggakan
Nabi SAW masa di Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Nabi SAW berdakwah di Mekah. Dan tuan, dakwah Nabi di Mekah ni adalah membawa tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akidah dia merupakan asas. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalaulah seandainya seseorang itu dia tidak ada akidah, akidah dia telah pun digadaikan kepada kekufuran, dan juga dia gadaikan dia punya keimanan dia. Dan tuan, dia lakukan apa pun juga, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Maksudnya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, sungguh kata Allah, apabila kamu berbuat syirik, maka pasti akan terhapus seluruh daripada amal kamu, dan kamu benar-benar akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi, kata Allah. Dan tuan, surah Az-Zumar ni daripada ayat yang ke-65 ini, dan Allah Ta'ala beritahu secara jelas, dan ini merupakan peringatan yang begitu besar daripada Allah. Kalaulah seandainya seseorang itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, kemudian dia tidak berjalan pada jalan yang ditunjuk, yang diajak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuan hati-hati, la yahbitanna amaluk, kata Allah, maka seluruh daripada amalan-amalan kamu akan terbatal, kata Allah. Dan tuan, kita ada kehidupan yang satu lagi, iaitulah kehidupan setelah daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut juga dengan cara jelas, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang mempunyai roh pasti akan merasai mati, kata Allah. Dan bila seseorang itu mati, tuan-tuan, dia tak mati macam tu sahaja. Dia tak mati sebagaimana haiwan-haiwan, binatang-binatang. Yang kata ulama, binatang-binatang ni, haiwan-haiwan ni, bila mana dia mati, maka dia mati macam tu sahaja. Tuan-tuan, tetapi manusia, bila mana dia mati esok, dia akan dipersoalkan oleh Allah apa-apa yang dia buat di atas muka bumi dulu. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan segala apa yang kamu lakukan di atas dunia dulu pada hari kiamat, kata Allah. Tuan-tuan, kita nak supaya segala amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak dipandang sebagai hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak jumpa dengan Allah Taala ni lagu mana, macam mana cara dia? Allah Subhanahu wa taala beritahu, yaumun la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Kamu akan sampai pada satu hari, anak beranak kamu tak memberikan manfaat,
Kemudian harta kamu pun tak memberikan apa-apa manfaat, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan kamu pi jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati kamu sejahtera, kata Allah. Dan tuan, ulama tafsir dia tafsirkan apa dia makna hati sejahtera ni. Dan tuan, ulama tafsir kata hati yang sejahtera adalah akidah, adalah iman yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebab itu kita kena belajar bagaimana untuk kita menyelamatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita nak kena tengok amalan yang kita lakukan ini selari tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, apatah lagi di akhir zaman ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di, kata Nabi, siapa-siapa yang dia boleh hidup selepas daripada wafat aku. Dan tuan, yakni bila dah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ni masih lagi hidup, dan kita pun hidup pada zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, apa yang akan berlaku selepas daripada wafat Nabi ni? Fasayara ikhtilafan katsiran. Kamu akan tengok, kata Nabi, banyaknya berlaku perselisihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kan ketika mana banyaknya perselisihan, apa pula yang perlu untuk kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, kata Nabi. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah aku. Dan tuan, apa dia makna sunnah dekat sini? Segala yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa-apa yang dibawa oleh khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, bukan hanya setakat tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajiz," kata Nabi. Dan hendaklah kamu gigit sunnah aku dan juga segala sunnah khalifah-khalifah aku ni dengan gigi-gigi geraham kamu, kata Nabi. Dan maknanya apa? Kita tak boleh lari, kita tak boleh melencong sikit pun daripada apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menjaga akidah dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu kita nak kena periksa. Nah, apa-apa ajaran yang mai dekat kita pada hari ini, kita nak kena periksa elok-elok. Dan tuan, kita nak kena check elok-elok. Dan tuan, aku nak ikut ajaran ni agak-agak lah. Ajaran ni dia sesuai tak dengan perintah Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya? Dan tuan, timbangan kita adalah Al-Quran dan juga sunnah. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menyebut, fa in tanaza'tum fi syai', kata Allah, bila mana kamu berselisih di dalam sesuatu perkara, kata Allah, farudduhu ila Allahi war rasul, hendaklah kamu kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan juga kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, macam mana kita nak kembalikan satu-satu permasalahan kita kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu dalam hadis dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafati
Selepas daripada wafat aku ni, kata Nabi, ittabi'u sawadil a'zam, kata Nabi. Hendaklah kalian ikuti sawadil a'zam. Dan tuan, siapa dia sawadil a'zam ni? Dan tuan, sawadil a'zam adalah ulama-ulama yang mujtahid. Dan tuan, seumpama dengan Imam Abu Hanifah, seumpama dengan Imam Malik, seumpama dengan Imam Syafi'i, seumpama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ulama-ulama yang mempunyai autoriti. Dan tuan, maka kata Nabi SAW, ikutilah mereka-mereka ini. Dan tuan, maka bila mana kita mengikuti ulama yang benar. Dan tuan, ulama ni pula dia ada dua. Disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa ulama itu dia terbahagi kepada dua. Dan tuan, yang pertama sekali adalah ulama ul-akhirah, ulama akhirat. Dan tuan, inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah daripada kalangan para alim ulama. Dan tuan, ulama mana yang takut dengan Allah Ta'ala ni? Mereka adalah ulama akhirah. Dan tuan, apa yang benar mereka kata benar, apa yang tidak benar maka mereka akan kata tidak benar dan tidak daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, ada satu lagi ulama, kata Imam Ghazali, ulama yang ni nama dia ulama usu, iaitulah ulama-ulama yang jahat, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, apa ciri-ciri ulama yang jahat ni? Tuan-tuan, ciri-ciri ulama yang jahat ni, dia menggadaikan agama dia untuk membeli nilaian dunia yang sedikit. Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjalan pada jalan syariah dan tidak berjalan pada jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ussu akhwafun minad dajjal, kata Nabi. Ulama yang su ini lebih aku takuti daripada dajjal, kata Nabi. Dan tuan, ulama pun sebut pasal apa Nabi lebih takut dengan ulama su berbanding dengan dajjal ini. Tuan-tuan, lalu disebutkan oleh ulama, kerana dajjal telah pun nyata kejahatan dia. Tuan-tuan, ada tak orang dia kata dajjal tu baik? Tak, tak ada. Tuan-tuan, rata-rata kita tahu yang dajjal ni, bila mana dia mai dekat kita, tuan-tuan, dia bawa syurga, maka itu neraka. Kalaulah dia bawa neraka, maka itu adalah syurga. Dia terbalik. Tuan-tuan, maka dajjal telah diketahui kejahatan dia. Tapi kata ulama, ulama usul dia bertopengkan dengan agama. Tuan-tuan, yang ni bahaya. Kerana tu, tuan-tuan, kita punya mekyar, kita punya timbangan kita, mula-mula sekali adalah Al-Quran, kemudian kita timbang dengan sunnah Nabi SAW, kemudian kita melihat apa dia huraian daripada ulama-ulama yang mempunyai kelayakan untuk menerangkan kepada kita agama Allah SWT. Tuan-tuan, sekali kita gadaikan kita punya akidah, tuan-tuan, sekali ya kita gadaikan kita punya iman, dan tuan, disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Haddad kata, apabila sesuatu dosa telah pun menapak di dalam hati seseorang,
Tuan-tuan, nak bawa keluar tu bukan mudah. Nak bersihkan hati, nak bersihkan ketaksuban, nak bersihkan apa ni, segala apa yang dia pegang, susah, kata Imam Haddad. Tuan-tuan, sebab itu orang yang nak berubah jadi baik ini, Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kami akan beri petunjuk kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah kami, kata Allah. Tuan-tuan, tapi nak boleh hidayah ni lagu mana? Dia kena mujahadah. Tuan-tuan, mujahadah ni bukan macam kita duk makan roti canai, lepas tu kena teh tarik, duk relax macam tu saja. Tak, bukan macam tu mujahadah. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mujahadah beliau ketika mana beliau menulis kitabnya yang masyhur, kitab Ihya'u Ulumuddin. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebelum daripada tu, dia bersihkan hati dia selama lebih kurang 10 tahun. Tuan-tuan, baru dia karang kitab Ihya'u Ulumuddin. Setelah dia bersihkan jiwa dia, setelah dia bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, barulah ditulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan dah pasal apa ambil masa sampai 10 tahun ni? Kerana tuan-tuan nak membuang segala karat dosa yang berada dalam hati. Kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, sukar untuk ianya dibuang. Tuan-tuan, maka kerana itu kita timbanglah segala apa hak yang kita terima, ajaran yang kita ikut, orang hak yang kita ikut. Tuan-tuan, timbanglah dengan neraca Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tak orang yang bila mana dia mati esok ni, dia dalam keadaan berpegang dengan benda yang kufur kepada Allah? Ada. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang mati dalam keadaan syirik dengan Allah? Tuan-tuan, berapa ramai orang yang mati dalam keadaan dia sedang berpegang dengan benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah? Tuan-tuan, tapi malangnya dia duk merasa itulah perkara yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka dah melakukan kebaikan kepada Allah, tetapi tidak, kata Allah, mereka sedang melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu, apapun juga berhati-hatilah dengan perkara akidah ni. Kerana apa? Kerana mereka yang tidak menyembah Allah, mereka yang tidak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakui bahawa dia adalah hamba kepada Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Siapa-siapa yang berharap berjumpa dengan Allah taala dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah sama sekali dia menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tuan-tuan, orang yang mengaji bahasa Arab dia tahu apa kehendak daripada ayat ini, syarat. Tuan-tuan, orang ni dia nak jumpa dengan Allah taala, syarat dia apa? Dia kena beramal soleh, dan juga syarat dia, dia jangan menyengutukan Allah taala. Tuan-tuan, maka dia ada, dia akan selamat bila mana dia berjumpa dengan Allah taala esok. Tuan-tuan, tapi kalaulah dia berjumpa dengan Allah wal'ayazubillah dalam keadaan dia syirik dengan Allah, dalam keadaan dia menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi ini, la yahbitanna amaluk, maka amalan kamu semuanya akan terbatal, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sampaikan benda ni secara ringkas, berakidah ni ringkas. Yang ni kita kata secara kasar saja. Saya sampaikan benda ni pasal apa? Kerana akhir-akhir ni, mutaakhir ni, ada macam-macam hak yang mai kepada kita dan menggagugukan kita punya akidah. Ini soal pokok. Dia bukan sebagaimana soal fiqah. Saya dah sebut dah bagi tadi. Kalau soal fiqah, dia begitu luas. Kenapa? Kerana nak bagi juga orang ni dia boleh beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi dalam bab akidah, kita gandai je akidah, maka kita akan jadi orang yang kufur kepada Allah. Semua amalan dia dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mudah-mudahan ayat-ayat Quran yang kita baca memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa di atas hidayat Allah dan juga jalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.